Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara dimanapun berada, kita bersua lagi di dalam channel Mbah Salim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi wa sobi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saudara diberi kesehatan dimanapun berada. Dan bila saudara dililit hutang, ekonomi seret, usaha apapun tidak berhasil, ekonomi murat-marit, keluarga berantakan karena kekurangan sandang dan pangan. Untuk itu, saudara sangat diwajibkan mengamalkan ilmu ini. Siapa tahu ilmu ini berjodoh dengan saudara dan akan membuka lembaran-lembaran baru di dalam mengarungi kehidupan tentang ekonomi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita menginjak ke sesi ilmu kekayaan sejati ini, bila saudara berkenan silakan subscribe dan share channel Mbah Salim agar bermanfaat kepada mereka-mereka yang membutuhkan ilmu-ilmu yang berguna ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di dalam pertemuan ini, Mbah Salim akan membuka terbesar rahasia, yaitu ilmu mendapatkan uang ataupun harta. Dan di sini salah satu pengetahuan yang Mbah Salim dapatkan dari salah seorang guru saya ya, yang mengamalkan ilmu kekayaan ini. Dan di situ beliau mengamalkan ilmu kekayaan sejati ini. Apa yang beliau alami sungguh hal yang sangat drastis, tidak masuk akal tentang kekayaannya, namun itu terjadi. Jadi Mbah Salim menemukan sebuah keilmuan tentang keuangan ya. Dan hal ini membuat pengalaman Mbah Salim dalam hal meraih kekayaan. Tapi ilmu ini jujur tidak Mbah Salim pakai. Karena apa? Karena Mbah Salim sudah banyak amalan, jadi kami berikan secara cuma-cuma kepada para subscribe dan saudara semua dimanapun berada. Jadi ilmu kekayaan ini sangatlah simpel, bisa dilakukan satu kali dalam seumur hidup, seperti hanya yang dilakukan oleh guru saya yang sukses dalam mengamalkan ilmu ini. Dan ilmu ini insya Allah dapat menyelesaikan keuangan. Nah, untuk mengamalkan ilmu ini, yaitu hal tersebut ada di surat Al-An'am yang kurang lebih artinya sebagai berikut. Tidak ada satupun yang daun gugur kecuali atas izin darinya. Dari penggalan ataupun ayat di dalam surat Al-An'am tersebut, ternyata terdapat rahasia kekayaan yang besar, rahasia ilmu yang besar bila kita mau mengkaji di dalamnya. Yah, itulah ilmu kekayaan. Untuk menguraikan secara nyata tentang kekayaan, akan terbuka pengetahuan itu bila saudara mengamalkannya. Untuk membuktikan amalan tersebut, maka yang pertama yang saudara lakukan adalah Anda carilah pohon sukun ya. Sebuah pohon sukun. Nah, seperti ini pohon sukunnya. Setelah mengetahui, duduklah bersila dengan santai menghadap ke kiblat. Ketika ada daun sukun yang jatuh, biasanya sudah menguning, ya. Bila ada sukun yang jatuh, biasanya sudah menguning, maka buka mata langsung. Sembari saudara berdoa atau menyebut nama Allah sebanyak 3 kali, yaitu Ya Allahu ya Fatahu ya Rozak, Ya Allahu ya Fatahu ya Rozak, Ya Allahu ya Fatahu ya Rozak. Lalu dilanjutkan dengan membaca La tudrikuhul absuru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dibaca sebanyak 3 kali. Nah, setelah saudara membaca doa tersebut, lalu berdoa atau niatkan hajat saudara. Seperti halnya Ya Allah atas izin dan ridhomu, semoga hambamu ini mendapatkan kerezekian yang halal dan barokah, rezeki deras dari arah mata penjuru mata angin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, saat saudara membaca itu di hadapan daun sukun yang jatuh, ya, bisa buahnya, bisa daunnya yang menguning, pasti kan jatuh. Nah, maka hal itu akan menjadi keberuntungan sendiri bagi saudara. Duduk di hadapannya, menghadap kiblat,
lalu bacakan amalan yang kami sebutkan di atas sambil berdoa ya. Jadi dengan mengamalkan sekali ini seumur hidup, maka saudara akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, bahkan tidak perlu waktu berbulan-bulan. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Bila saudara duduk di daun sukun tapi belum mendapatkan daun atau buahnya yang jatuh, maka ulangi lagi, besoknya bisa datang lagi. Bila besoknya belum dapat, besoknya lagi. Karena apa? Mungkin rezeki saudara belum mendapatkan. Bila saudara sudah mendapatkan rezeki, maka waktu datang pun sudah daunnya sudah jatuh atau buahnya. Itu menandakan akan keberhasilan saudara secepat mungkin diraih. Bagi yang belum mendapatkan jatuhnya daun atau buah, maka lakukan esoknya ya. Jadi jangan pantang menyerah dalam menunggu pohon atau daunnya yang jatuh secara alami. Nah, setelah daun itu jatuh, bacakan doa yang kami sebutkan. Insya Allah setelah pulang dari tempat tersebut, maka dengan sendirinya bila saudara berdagang, tidak tahu-tahu tiba-tiba dagangan saudara laris. Seperti contohnya saudara menjadi pegawai negeri, tiba-tiba naik pangkat, atau mendapatkan bonus-bonus yang tidak masuk akal mengalir ke dalam diri saudara. Jadi rezeki ini rezeki sangat halal sekali, karena didapatkan secara halal pula lewat perantara pekerjaan yang saudara geluti. Jadi dengan mengamalkan ilmu ini walaupun satu kali seumur hidup, insya Allah akan berbekas selamanya. Ya, di dalam kajian surat Al-An'am sudah ada rahasia-rahasia yang terungkap di dalam kajian daun sukun. Kenapa daun sukun? Daun sukun itu menjadikan sebuah misteri bagi yang mengetahuinya. Jadi, tanpa amalan apapun, saudara tinggal datang dan rasakan perubahan-perubahan energi. Perubahan-perubahan energi dalam hal ekonomi akan selalu datang kepada diri saudara. Semoga kajian ilmu kekayaan sejati ini mendapatkan inspirasi pada diri saudara yang putus asa tentang ekonomi. Amalkanlah, semoga derajat saudara di dalam hal ekonomi akan naik secara drastis. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan diamalkan, bagi yang tidak berkenan silakan abaikan saja. Tapi siapa tahu suatu hari saudara kepepet hutang, kepepet ekonomi, langsung ambil saja keilmuan ini. Amin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dimanapun saudara berada, semoga diberi rezeki yang berlimpah, diberi kesehatan dimanapun saudara tinggal. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di pertemuan kali ini Mbak Salim akan memberikan sebuah rahasia ilmu kekayaan, yang mana dengan ilmu ini saudara tidak akan kekurangan. Tapi sebelumnya, bagi saudara yang belum share dan subscribe channel Mbak Salim, silakan di share agar bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkan dalam hal ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan Mbak Salim membagikan yaitu sebuah amalan dengan tata cara untuk mendapatkan uang secara tak terduga dimanapun berada, bagi saudara yang mengamalkan ilmu ini sangatlah mudah sekali. Apakah saudara pernah mengalami kondisi dalam mendapatkan uang yang tak terduga? Sebenarnya semacam ini tidak lepas dari amalan atau ilmu seseorang. Ada cara khusus bila seseorang yang sering mendapatkan uang ataupun rezeki yang tak terduga, bahkan sangat mudah didapatkannya. Dan ketika kita tanya ataupun kita menelusuri, ternyata sebenarnya seseorang itu memiliki amalan yang sangat rahasia ataupun doa khusus. Dan ilmu ini saya dapatkan dari berbagai guru ya, dari berbagai pengusaha yang sukses yang mengamalkannya. Maka tak heran ada yang pengusaha sukses dan lain-lainnya, balik semua itu ada rahasia di dalamnya.
maka cukup diamalkan dalam seumur hidup hanya satu kali saja. Tidak usah diamalkan besok ataupun besoknya lagi, jangan menunggu waktu. Setelah nonton video ini, langsung diamalkan malam harinya. Namun, saudara harus mengamalkan secara benar-benar serius. Banyak sekali yang mendapatkan uang yang tak terduga ini hanya dari amalan yang Mbah Salim ijazahkan. Ya, yang Mbah Salim ijazahkan sebelumnya, saya sudah banyak berbagi tentang ilmu mendapatkan uang. Toh mereka juga menikmati kesuksesannya dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah Mbah Salim share di video-video sebelumnya tentang mendapatkan uang. Ditambah lagi dengan ilmu ini, saudara semakin mantap dalam mengamalkannya. Karena ilmu ini tidak lepas dari kunci bismillah. Ya, ada di kunci bismillahnya. Sebelumnya tonton video ini untuk mendalami bismillah. Nah, bila saudara sudah mendalami bismillah-bismillah sebelumnya, maka dengan mengamalkan ilmu ini sangat mudah sekali setelah mengetahui hakikat bismillah tersebut. Dan kita akan melanjutkan bagaimana cara melakukannya, yaitu saudara harus mengambil wudhu dulu ya, atau bersuci. Setelah itu melakukan sholat hajat sebanyak 2 rakaat. Setelah sholat hajat selesai, ya siapkan uang kertas yang paling besar. Kalau di Indonesia yang paling besar itu nominal 100 ribu. Bila di luar negeri, dimanapun, yang mana nominal yang paling besar itulah dipakai, seperti halnya di Indonesia. Mbah Salim akan memberikan contoh seperti ini uangnya. Nah, ya, ini ada uang 100 ribuan nominal yang paling besar di Indonesia ya, 100 ribu. Bila saudara di luar negeri, silahkan paling yang besarnya nominalnya. Nah, setelah saudara memegang uang ini ya, untuk itu langsung kita mempraktekannya bagaimana cara menguasai ilmu ini agar uang kita berlimpah ruah. Kita pegang uangnya, kita memanggil sukma uang ini agar memanggil teman-temannya uang ya. Jadi uang ini punya teman untuk menghampiri kita di sini. Ketika saudara sudah melakukan sholat hajat sebanyak 2 rakaat di atas ya, maka saudara bisa melakukan duduk sila seperti orang meditasi ya, atau seorang zikir wirid ya. Lalu pandangi uang kertas di depan saudara seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini contohnya adalah gambarnya Bung Karno dan pahlawan nasional yaitu W.R. Supratman dengan nominal 100 ribu ya, hafalkan. Setelah saudara memahami isi uang ini, tutup mata. Oh, uang ini 100 ribu dengan gambar Bung Karno, W.R. Supratman ya, dan Muhammad Hatta ada di sini ya. Pandangi dengan tajam seperti ini. Nah, setelah saudara memandangi, hafal benar gambar-gambarnya, tutup mata langsung. Lalu tarik nafas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Tarik nafas dan tahan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan posisi tahan nafas ya. Setelah saudara membaca Bismillahirrahmanirrahim, masih tahan nafas dengan membaca Ya Allah, atas kuasa dan kebesaran-Mu yang Maha Pemurah, yang Maha Kaya. Semoga dengan pemanggilan sukma uang ini agar mengalir deras kepadaku semuanya atas izin-Mu. Tiupkan pelan-pelan halus panjang ke arah uang ini sambil membayangkan teman-temannya uang ini datang semuanya mengumpul di uang ini. Suruhlah di dalam hati uang ini untuk memanggil teman-temannya. Jadi kita memaksa sukma uang untuk memanggil teman-temannya ya, agar datang ke uang yang kita pegang ini. Datang, datang. Tiupkan pelan-pelan. Masih posisi pejam mata, dan lalu dilanjutkan dengan membaca, tarik nafas, membaca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Dibaca sebanyak 1 kali. Setelah kita membaca ayat tersebut, lalu tarik sukma uang ini agar memanggil teman-temannya. Cukup di hati saja. Wahai uang, wahai sukma uang, datanglah kemari, datanglah kemari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditiupkan. Dibalik. Diputar.
Nah, setelah kita tiupkan, maka uang ini menjadi sebuah sukma yang hidup, ya. Kita melihatnya hanya sebuah kertas, padahal ada sukma di dalamnya. Sukma uang ini bisa memanggil teman-temannya dimanapun berada, tidak peduli uang rupiah, dolar, atau uang apa saja menurut negara masing-masing, ya. Jadi tidak terbatas. Setelah kita mengontak sukma uang yang nominalnya 100 ribu ini agar bisa berfungsi sesuai dengan hajat kita, kita memanggil kawan-kawannya uang ini, ya. Yang patut saudara ketahui sebelumnya bahwasanya uang itu memiliki sebuah sifat dan karakter berkumpul atau bertemu atau berkelompok dan di tempat yang banyak. Biasanya kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin, ya kan? Karena memang karakter uang juga mengarah ke seseorang, ataupun uang itu sangat suka orang kaya banyak uang karena uang itu sudah mengenal orang itu. Nah, bagaimana agar uang itu bisa mengenal kita? Salah satunya dengan menggunakan kunci sukma pemanggil uang ini, agar sukma uang ini mengenal kita. Maka dari itu, uang ini mempunyai sifat dasarnya yaitu berkumpul. Maka ketika saudara sudah menghidupkan sukma uang yang saudara pegang dan saudara menggunakannya untuk berbelanja, cukup satu kali saja, karena selama uang ini masih ada dan tidak rusak di tangan orang pun, maka uang itu akan memanggil teman-temannya yang lain. Bisa kita belanja, ya, dengan memakai uang selembar ini. Dan di situ bisa ditaruh di tempat penyimpanan uang pemilik warung, restoran, atau di toko-toko lainnya. Setelah kita mengontak menggunakan uang sukma ini, bisa kita belanjakan dimanapun berada. Saudara bisa membuat seumur hidup satu kali atau membuat satu minggu dua kali, terserah, bebas, ya. Jadi intinya ada di kunci bismillah dan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahamati lillahi rabbil alamin. Nah, karena ada kuncinya bismillah di sini, insya Allah ruh ini hidup. Jadi saudara harus benar-benar memahami apa itu asma sir bismillah, agar saudara bisa menggunakan ilmu apapun dengan menggunakan asma sir bismillah. Contohnya membuat sukma ruh uang, agar uang ini bisa menjadi daya tarik dan magnet agar teman-temannya datang ke kita. Karena pada dasarnya uang adalah mempunyai dasar sifat ngumpul. Ibaratnya uang ini tidak ada temannya. Uang ini kesepian, otomatis tuan rumahnya, majikannya juga kesepian karena bingung bagaimana menggunakan uang 100 ribu ini, untuk apa, beli ini, beli itu tidak cukup. Nah, karena uang ini akan menyambung ke batin kita, maka kita paksa menggunakan sukmanya agar memanggil, menemani uang ini. Wahai sukma uang, datanglah, panggil teman-temanmu agar engkau tidak kesepian dan saya majikanmu juga tidak kesepian. Nah, agar uang ini tidak kesepian, kita juga tidak kesepian karena bingung membelanjakannya terbatas. Jadi interaksi batin antara kita dengan uang akan nyambung. Akhirnya kita membuat ritual pemanggil sukma uang dengan kuncinya bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk itu para saudara, setelah saudara membuat ini, besoknya bisa dibelanjakan, ya. Malamnya membuat, pagi atau siang langsung dibelanjakan dimanapun berada. Tunggu beberapa hari, saudara akan mendapatkan suatu kejutan yang luar biasa yang tak terduga, karena magnet uang ini akan berdatangan mencari dompet saudara. Jangan heran, Mbah Salim harap setelah mendapatkan rezeki-rezeki sedikit atau besar dengan perantara uang sukma ini, harap secepatnya untuk bersedekah, ya, agar uang ini besar magnetnya. Semoga bagi saudara yang kepepet ekonomi, yang serat rezeki dan lain-lain sebagainya, tidak usah bingung, amalkan dengan serius ini. Kuncinya ada di asma sir bismillah. Para yang berkenan silakan amalkan dan jadikan pedoman. Bagi yang tidak berkenan silakan abaikan saja. Siapa tahu suatu hari saudara kepepet, diuber-uber utang, pailit, langsung saja ambil ilmu ini. Semoga menjadi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin kepada saudara semua dimanapun berada. Semoga saudara dibukakan rezeki dari segala penjuru mata angin dan tentunya saudara semoga selalu diberi kesehatan. Sanak familinya, keluarganya, handai taulan maupun tetangga-tetangga saudara selalu diberi kerukunan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di hari ini Mbah Salim akan membagikan ilmu pengetahuan. Yang mana dengan ilmu pengetahuan ini adalah sambungan dari live streaming Mbah Salim kemarin malam. Yang mana kemarin malam Selasa itu Mbah Salim live streaming ya. Dan banyak para subscribe yang menanyakan nomor serinya karena di saat live streaming kurang jelas sinyalnya ya. Jadi Mbah Salim reaction ulang ya secara recorder ini agar saudara lebih memahami karena lebih jelas ya kameranya kalau rekaman biasa ya. Maklum sinyal di tempat Mbah Salim itu agak susah, gambarnya agak blur-blur gitu. Nah, di dalam rekaman kali ini ya Mbah Salim membagikan ilmu pengetahuan tentang modal uang 10.000 menjadi jutawan. Hari ini kita akan lebih memperjelas ya. Nah, uang yang kita punyai, kita punya modal 10.000 saja ya. Nah, Mbah Salim mempunyai uang 10.000. Ini lebih jelas kan daripada live streaming ya. Nah, yang saya maksud ya, yang Mbah Salim maksud nomor seri itu di sini ya. Nah, kita cari nomor serinya di sini ya. Nah, oke, di sini. Nomor serinya ada di angka yang kita ambil dari nomor 3 dari belakang. Nomor kebetulan nomor 3 dari belakang ini Mbah Salim mempunyai nomor angka 5. Entah milik saudara angka berapa ya. Hitung dari belakang nomor 3 ya. Jadi angka 5 ini. Nah, di sini angka 5. Oke. Bila belum jelas, lihat di sini ya. Bila belum jelas. Nah, seperti ini angka nomor serinya yang kita ambil. Jadi nomor 3 dari belakang. Nah, setelah itu bila nomor seri uang saudara itu angkanya 8. Bila nomor seri saudara yang nomor 3 dari belakang itu angka 8 ya. Berarti saudara menyiapkan uang 8.000. Dan kita tambahin nomor seri yang kedua dari belakang. Seperti ini. Nah, ini nomor seri yang kedua. Bila nomor seri yang kedua ini angka 3, maka 8.000 dikali 3 berapa? Ya. Nah, 8.000 dikali 3 ya, berarti 24.000. Dan kita memberikan uang itu 24.000 ya. Siapkan uang 24.000, langsung lipat seperti ini, dilipat ya. Seperti di live streaming Mbah Salim yang kemarin malam Selasa itu ya. Langsung tarik nafas, membaca bismillahirrahmanirrahim, tiup. Kita lipat ya semuanya ini 25.000 contoh ya. Langsung terus tarik nafas lagi, lipat lagi 2 kali. Nah, kita kunci tiup. Nah, setelah itu uang ini jangan dibelikan apapun ya, simpan ya. Setelah saudara membuat ini ya, langsung bisa diberikan ke orang yang membutuhkan atau di kotak masjid. Langsung saja berikan ya, tanpa menunggu apapun. Nah, setelah itu saudara akan merasakan betapa ada perbedaan dari sebelum dan sesudahnya setelah saudara memberikan uang yang saudara buat seperti ini. Uang asma 10.000 ini ya. Nah, kita berdomannya di uang 10.000. Ya, bisa saudara lakukan 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, atau 1 bulan 3 kali. Karena saudara kan menginginkan sesuatu yang banyak, maka lakukan yang banyak. Maksudnya, walaupun kecil, tapi rutin. Nah, itu yang Mbah Salim maksudkan. Bukan langsung mempunyai uang langsung diberikan sudah ke bukan. Walaupun kecil ya, tapi rutin. Insya Allah tidak ada 1 bulan ya, dalam 7 hari saja saudara akan merasakan betapa dahsyatnya magnet uang ini ya. Uang 10.000 ini dari angka nomor seri ini akan memanggil teman-temannya. Karena uang ini hidup ya. Bagi kita, bagi orang awam itu uang ini mati, tidak bernyawa. Memang benar tidak bernyawa.
tapi dia mempunyai unsur hidup. Karena apa? Karena sering dicari orang. Jadi sering, karena sering dicari orang, barang mati pun menjadi hidup. Akhirnya mempunyai nyawa. Walaupun secara fisik dia tidak bernyawa. Nah, semoga penjelasan kami di sambungan live training ya, di uang 10.000 uang asma ini bermanfaat bagi saudara semua. Bila saudara ingin menjadi jutawan, lakukanlah hal yang Mbak Salim ijazahkan ini. Semoga keberkahannya selalu menyertai saudara dimanapun berada. Silakan diamalkan bagi saudara yang ingin membutuhkan uang secara cepat. Dan silakan diabaikan saja bila saudara tidak membutuhkan uang yang banyak. Hanya jadikanlah sebagai referensi. Siapa tahu nanti saudara kepepet, dikejar debt collector, dikejar uang kontrakan, dikejar uang bulanan, uang iuran, dan lain-lain sebagainya. Pastilah pusing. Untuk itu segera ambil tindakan sebelum terlambat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ikutin terus channel Mbak Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.